Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, menjelang istirahat, teman-temanku semuanya. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan kewarasan serta kelancaran dalam mencari rezeki yang berkah, barokah, berlimpah ya teman-temanku semuanya. Aduh, untuk sore ini kita ada janjian lagi mendekati Mbak Mala lagi, mana tahu lama-lama bisa diterima. Tapi kalau memang enggak diterima berarti ya sudah, nasib gitu ya. Kucing aja bisa kok, masa orang enggak bisa, kan gitu. Mbak baru pulang apa baru berangkat? Mbak baru pulang apa udah dari tadi? Udah dari tadi. Nungguin? Enggak ada. Nungguinnya enggak ada. Lagi pengen sendiri duduk sini. Merenung. Tapi jangan kebanyakan merenung, Mbak. Nanti kalau kebanyakan merenung biasanya kesambet. Kesambet enak enggak apa-apa. Kalau kesambet enak enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kesambet enak. Siapa yang enggak mau? Kok baru kayak lusek gitu tuh, kenapa tuh, Mbak? Kok kayak lusek gitu? Lusek apanya? Lusek. Iya, kayak lusek, kayak baru dikuwel-kuwel gitu, kayak ibarat anu kucingnya. Iya, dikuwel-kuwel kucing tadi. Aduh, baiklah teman-temanku semuanya, terima kasih banyak yang sudah hadir untuk menyaksikan video yang satu ini ya teman-teman. Karena semalam waktu kita live ada yang pamitan mau pergi jauh sekali gitu. Nggak tahu apakah tersinggung sama ucapan saya ataupun tersinggung sama ucapan Mbak Mala, kurang tahu juga. Kalau memang ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Kan sudah sering saya bilang dan berkali-kali, channel ini hanyalah channel sampah yang bisa didaur ulang gitu kan Mbak, yang hanyalah untuk bercanda-canda gitu. Tapi kalau orangnya cepat tersinggung ataupun orangnya cepat ngambekan, berarti ya bukan mas nggak di sini tempatnya, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Di sini tempatnya yang orang-orang yang sudah kuat mental gitu loh Mbak. Kalau mentalnya masih mental tempe, mental tahu gitu aja, mungkin kalau masuk di channel ini kemungkinan johalah sakit hati gitu ya Mbak ya. Di sini khusus orang-orang yang kuat, yang kuat mental, tahan mental, sekalipun kita dikata-katain ataupun di apa-apain gitu ya tetap dikuat-kuatin kan gitu kan Mbak. Iya apa salah Mbak? Saya nggak bisa berkomentar ya. Nggak bisa berkomentar. Jadi, tapi memang seperti itu. Itu kan tergantung pribadi masing-masing ya. Setiap orang itu punya pribadi masing-masing yang kita memang nggak tahu. Iya. Sekalipun kita mungkin sering live, sering komen, sering udah deket gitu ya, tapi kita nggak tahu hati orang ya teman-teman ya. Rambut sama hitam tapi hati berbeda-beda ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan gitu ya, enggak sampai seperti itu ya. Itu kan hanya mungkin memang lagi keburu-buru, ada perlu gitu ya. Ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan ya sehat aja lah ya, sehat, selamat gitu ya. Pokoknya jangan lupakan diriku. Mbak Sedayu, Mbak Sedayu, jangan sampai lupa sama Mbak Sedayu. Jangan lupakan diriku gitu ya. Meskipun jauh pergi, pergilah demi tugas gitu ya. Iya, tapi demi... jangan lupakan diriku. Jangan sampai lah gitu ya Mbak ya. Iyalah ya. Kita kan ya tetap apa ya? Tetap ingin tetap kita bersama, berteman gitu ya. Iya. Namanya subreaker ya. Itulah. Namanya subreaker itu udah kayak apa ya Mbak? Ya, udah kayak teman tidur gitu ya. Teman tidur. Bukan teman tidur maksudnya. Udah kayak teman saudara. Teman bercanda, teman ngobrol, teman curhat, teman semua-muanya lah ya. Kita kan nanti kalau kita ngobrol tuh kan sama subreaker luar dalam udah ya. Ya kan luar dalam. Udah belak kotang. Jadi udah bukan orang lain lagi gitu ya. Kita sudah seperti keluarga gitu. Jadi alangkah indahnya. Alangkah indahnya saling dunia terbuka. Aku rasakan saat ini.
Ya, mohon dimaafkan lah ya Mbak, kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang enak dalam hati gitu ya. Karena memang memang nggak semua orang itu bisa menerima gitu loh. Tapi ya, kalau saya kok bisa menerima Mbak. Ya, pasukan celeng blunteng masalahnya Mbak ini. Ya, kita ini aja lah, berpikiran positif aja ya, gitu ya. Ya namanya mungkin kita pun satu saat akan seperti itu kan, kita kan nggak tahu juga gitu. Lagi nggak mood gitu. Lagi nggak mood gitu. Ibaratnya orang perempuan lagi. Ya siapa aja lah, mau perempuan mau laki, kalau lagi nggak mood gitu ya, ya apa ya, sensi gitu. Sensitif ya Mbak. Kalau Mbak malah sensitif apa? Tergantung pribadi ya, pribadi masing-masing lah ya. Mbak malah sensitif apa enggak? Saya sangat sensitif. Coba saya pijat. Boleh apa enggak? Tunjukkan. Sensitifmu, sensitifmu di mana Mbak? Mana tahu kita sama sensitifnya. Kalau sama kan satu server gitu. Beh, cuacanya sangat terang dan sangat mendukung sekali ini Mbak untuk bakar-bakar ikan ya Mbak. Kemarin ikan di kolam sih. Iya, semalam juga kan ada ditawarin. Ditunggu nanti bakar-bakar ikan, makan-makan durian gitu loh Mbak sama subrekermu. Iya, insyaallah ya kita kesana nanti ya. Mana tuh? Munjungan Mbak. Munjungan. Alah, dalane wangel. Iya. Lika-liku. Oh, tapi ya enak, pegunungan sejuk gitu Mbak. Enggak apa-apa, lika-liku asal jalannya bagus. Kalau menurut saya asalkan dapat ikan sama durian gitu Mbak. Iya, kok dapat durian sama ikan jalan yang murah tuh loh, sampainya besok. Kayak di daerah Dongkol itu loh Mbak. Bukan daerah Dongkol. Yo alah. Naik lagi Mbak. Naik ini. Iya, naik turun kayak di daerah Dongkol. Pernah ke Dongkol kan? Ya pernah. Ya seperti enak itu ya, lah. Daerahnya itu dingin gitu. Iya, lebih enak lagi. Adem. Adem Mbak, bukan adem. Oh, enggak bisa dong adem. Nanti tak anu loh, Mbak. Tak kandakne sama pacarmu loh. Siapa pacarmu? Ya mana tahu siapa yang dikangenin. Karena senyum-senyum. Pacarku tuh enggak boleh diekspos, tersembunyi. Tersembunyi. Kayak keong aja. Aduh. Keong kan sesekali dia menyampakkan diri gitu ya. Sekali nampak langsung ditokok kepalanya. Kan rase. Jihit. Memang jahat loh, Mbak. Jangan disepil-sepil. Enggak. Setiap hari disepil-sepil terus. Disentil, Mbak, bukan disepil. Ya udah kalau gitu dari sini aja ya. Oke lah teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, pokoknya ya seperti itulah menyampaikannya atau persampaiannya ya, Mbak. Aduh, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa selalu berdoa, selalu makan agar kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, mohon dimaafkan ya, teman-temanku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.